Bagian akuatik. Kita akan menjelaskan cara membersihkan pasir malang ya. Ya, ukuran segini ya. Ukuran satu. Ini banyaknya 6,5 kilo. Kalau di daerah kita ini harganya 40.000 di Duri Riau. Jadi sebelum kita aplikasikan untuk akuarium cana kita, kita bersihkan dahulu menggunakan air ya, kalau dapat pakai selang ini ya, supaya sistemnya in out ya, kita masukin airnya, jadi biarkan ya sampai penuh seperti kayak batas ini, nah, keluar sendiri ya, ini airnya sangat keruh ya, keruh banget. Ini kita kucek-kucek lah, dia bersih dan rata. Masih ada panas ya. Panas ya sekarang. Kemudian tidak penuh, dia tumpah ya, keluar. Tumpah air keluar, nanti hitam ya, keluar hitam semua ya. Ini maaf ya agak ribut ya, ini samping pelihara ikan juga pelihara ayam, biarin ya keluar sampai bersih nanti ya. Cepat sambil dikucek-kucek. Jadi kalau saran nih, ngerjainnya jangan di WC. Jangan ngerjainnya di WC. Kalau nggak marah orang rumah, kena orang tua yang marah nih. Bagus di pekarak di belakang ya, kayak tempat nyuci kain. Biarin ya keluar, masih banyak yang keluar ya, airnya pun keruh masih. Kotor ya. Thank you.
lebih cepat ya. Miringkan. Itu cepat juga, agak dimiringin nih. Keluar yang hitamnya. Tebal ya. Diulangin terus caranya, supaya pasir-pasir untuk kotoran ya yang ada di pasir tuh ikut terseret sama waktu dibersihin, jadi tidak merusak akuarium yang ada di dalam ya, ikannya atau apa ya, tanamannya. Diulangin terus sampai bersih ya. Nggak butuh berapa kali. Mendingan ya, pada tadi.